Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita akan merakit strap kepala. Merakit bagaimana cara memasang strap kepala yang lepas seperti ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita siapkan begininya. Ya, jadi jangan sampai hilang. Kalau sudah beli, jangan sampai hilang seperti ini. Kita siapkan seperti ini. Ini konektor yang di depan, konektornya yang di depan. Jadi kita siapkan. Terus selanjutnya kita masukkan ya, konektornya, talinya sampai ke dari sini, ya, dari sini. Seperti ini kita masukkan ya. Jadi usahakan ini yang di dalam ya. Masukkan, sudah masuk seperti ini, masukkan ya. Ini kan dia punya pengatur pengaturan untuk besar kecilnya kepala ya. Terus selanjutnya kita ambil seperti ini ya. Tiga pengait yang seperti ini ya. Terus ini usahakan yang seperti ini, usahakan di dalam ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya itu kita masukkan dari sini ininya ya, masuk ke dalam sini. Jadi ini kan ada runcingnya, kita masukkan aja. Masukkan. Kalau sudah masuk ya, sudah masuk seperti ini ya. Ini masuk seperti ini, kita masukkan lagi yang ini kan nggak cocok ya kan? Jadi kita lipat dulu di sini, kita lipat dulu begini ya. Lipatnya terus kita kasih masuk di sini, nah, terus masukkan lagi area sini. Jadi ya kan, udah seperti ini, kita tinggal masukkan di area sini. Nah, kan jadi dia, nah gampang ya kan, gampang kan ya, jadi udah, jadi bisa. Jadi ini tinggal di kendorkan atau di kasih besar. Terus selanjutnya di atasnya lagi ya. Jadi ini pengukur kedalaman ya. Yang pertama, setelah itu, setelah ini jadi ya, usahakan ini di dalam ya. Jadi kita masukkan lagi ini ke sini, masukkan lagi sini seperti ini. Ini ya, masuk ya. Nah, terus selanjutnya ini dilipat lagi di sini ya, dilipat lagi, udah dilipat kasih masuk di sini ya. Terus kasih masuk lagi di sini. Nah, jadi kan, nah kita tinggal pasang di sini, sini ya. Ini kita tinggal pasang di sini. Nah, jadi deh, oke. Nah, jadi deh, strap kepala, ya, itu ngeplok
kita kalau youtuber-youtuber ingin ngepluk di kepalanya. Ya, jadi tinggal di sini simpan kamera. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.